Sekarang ini gue didapat project kerjain Corolla tahun 90, dimana yang kondisinya kita lihat catnya itu udah gak ada vernisnya guys, sudah gone abis banget nih kondisinya, parah banget, udah gak ada kilep-kilep sama sekali dan ada jejak-jejak kucing di sini guys. Ini adalah salah satu trik kita dalam meremajakan si mesinnya sendiri guys. Jadi 4 AFE basic engine Corolla grid guys, ini udah kita rapikan lagi. Dan kalau kalian mau lihat wiring kabelnya, kalian bisa lihat guys, ini clean banget. Kalau menurut gua ini udah kayak sedikitnya semi wire tuck guys. Proses by proses gue kasih tahu semua ke kalian. Coba kita lihat wilayah belakang, kita cek bareng-bareng. Dan ini juga pelek udah 4 sisi guys, semuanya udah dipasangin semua dengan bannya, ala kadarnya dulu bannya. Mudah-mudahan om juga dengar, om please modalin gue lagi semi slick. Oke okay guys, jadi ini Corolla akhirnya udah beres catnya.
untuk washer wiper udah baru tabungnya. Cadangan radiator juga udah baru. Dan ini yang spesial nih. Jadi ada strut bar, tapi dibilangnya tower bar mungkin ya karena sampai ke sini. Ini ada 3 point asli TRD, guys. Ini juga gila, ini foto thumbnailnya tercapai sih. Ini juga pelek, ada stikernya kayak gini, OZ Racing gitu. Sini nanti gue pasangin deh setelah di detailing. Ini jadi sebenarnya emang kita ngisi konten aja, dan kemarin emang Om Roninya minta mobil dicoba, ya udah gue coba ya sekalian di konten ini, ya nggak sayang banget gitu kalau nggak. Dan mungkin nanti nextnya katanya omnya ini mau kaki-kaki nih, shockmaker, coilover gitu. Tapi kalau untuk mesin semua udah perfect semua om. Tinggal isi freon AC, benerin RPM, sama pakai ke depan nih. Gue mau cek apa bunyi tadi. Bunyinya sebenarnya dikit banget. Cuman tetap gue kepo sih, harusnya ini mobil udah sesempurna ini nggak boleh ada bunyi kaki-kaki.